kita pasti di file ini. Ada apa pun aja kita belakangnya. Ah, putus saya. Nanti bisa di mana? Loh, istri saya punya tuh istri Cili. Di sini kita mau ah, ya, oke, ya. Betul dulu, Bang, Kak. Dulu. Boleh. Dulu lah, deskai dulu. Tunggu kelapa pula, depan ini ya. Bulan terakhir ini kita ada beberapa kegiatan, terutama yang kita ketahui kita bergabung dengan pusat hingga agak lebih silent, ini baru bisa kita laksanakan sekarang, rilis dan pemusnahannya sekaligus. Pertama yang akan kami rilis adalah kasus pengungkapan kasus narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Oke, ini jaringan narapidana Lapas kelas 1 Tanjung Gustam Medan. Jadi pelaku 3 orang, yang 2 orang ini ada di dalam Lapas Tanjung Gustam Medan, di mana tempat kejadian itu di komplek Tasbih 1. Itu di jalan depan rumah warga di jalan Kasia Raya Blok LL, komplek Tasbih Tanjung Rejo, Kecamatan Medan, Sungga, Kota Madia Medan. Hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kejadian kronologis bahwa adanya informasi jaringan narkotika dikendalikan oleh narapidana Lapas Kelas 1 Bintusta. Kemudian BNNP Sumatera Utara melakukan penyelidikan dengan cara undercover man, yaitu pembelian narkotika secara terselubung. Sahabat, buang warna apa nampaknya? Iya dong.